Iya Pak. Apa sih mau mesen ketawa-tawa mulu? Iya. Nggak pakai beli bubur nggak pakai air. Ya jangan jadinya bubu dong. Ya udah saya paham, udah ngerti. Bang apa kabar? Bayu, sehat. Iya, sehat. Mau beli apa nih? Terang banget bajunya. Iya. Bang beli dong bubur. Beli berapa? Beli 5. Buat 5. Komandan ini, buat Pak Komandan. Oh buat Komandan, iya tahu. Biasa tahu. Dia mah. Bang cepet dong bang. Iya, punya iya. Pak Komandan ganti tuh daunnya. Iya. Bang bawainnya dong. Pakai kaca. Bang beli bang. Bang bubur bang. Bubur bang. 7 ya. Biasa bang. Ya. Sebentar ya, ini ibu ya. Ini dulu ya. Jangan lama-lama bang, lapar nih. Ini ibu kalah, buat aja. Wah, kayak biasa bang. Waduh, ini bocah tengil-tengil banget. Iya, takut Bu Ayu. Ya nggak bisa dong, ini kan saya dulu ini yang belanja, yang beli duluan. Bisa diobrak-abrik sama mereka. Kalau seandainya nggak dulu. Cepet bang. Jangan lama-lama. Untung syuting, kalau nggak aku pukul bener. Abang mah lucu, aku mah marah jadi ketawa, abang. Iya bentar ini, Bu dia dulu, Bu. Gak bisa, saya dulu, saya udah tadi duluan 4-5. Baik, kan dimarahin. Kamu mau gusur? Gimana sih? Kok kamu gak berani kesini? Bu, ada apa ini? Kalian anak sekolah ngapain sih cari ribut? Jangan jagoan, eh. Jangan tunggu gua lu, mau apa? Jangan jagoan, weh. Ayo ribut gua yuk. Lu ada tata krama dikit lah, ngantri lah. Mau makan kayak enggak apa-apa, mau jagoan. Aduh, pacar. Biarin. Apa lu? Tenang aja, Bro. Wah. Masa kalah sih? Mana ada mau kalah? Udah lawan. Woi, berani mau kawan gua. Ayo, coba lagi. Ayo. Ayo. Coba. Wah. Woi, biasa aja kan. Woi. Bu, lihat tuh. Mereka berantem, Bu. Ah, gua ngeliat kameramen ini. Apresiasi, good apresiasi, good apresiasi, good apresiasi. Selamat sekali sehari ini ya, pada kerja kalian itu bagus sekali ya. Kalian dalam sepekan ini membuahkan hasil yang luar biasa, membanggakan lapor Pak. Kasus-kasus terselesaikan dengan baik, tepat dan waktunya. Sebentar komandan. Apresiasi. Good apresiasi. Good apresiasi. Kita semua bikin bangga dia. Iya. Oh, dia enggak bikin bangga kita ya. Tapi komandan jarang lo seceria ini. Iya, enggak tahu kenapa aku kerja kita benar-benar bagus. Party dong kita. Gimana? Kerjanya bagus, party dong. Oke, kita akan party tour. Party tour mana ada? Tour mah. Iya, maksudnya kita akan jalan-jalan. Iya, sih. Good apresiasi. Good. Kalau mau bikin surat pengunduran diri kemana? Sampai diundangan loh. Kita lagi happy nih. Tapi guys, yeah. Karena kemarin lagi senang ya. Pastinya yeah. Saya juga lagi senang banget nih. Saya mau nyampe sesuatu kalau saya mengundang kalian semua makan di rumah saya. Saya usahakan. Tapi Tenan, ikut Tenan ya. Boleh ya? Yeah. Boleh. Gak ada kesibukan? Gak ada. Okay. Ya gak ada orang ketahanan. Ya. Bukan apa komandan. Komandan sih kosong, tapi kita... Kita bukannya mau ngerayain kemenangan kan? Kan tapi ini jarang-jarang loh, aku kan... Oh. Pak Dika suka protes-protes, Kiki punya rumah baru gak pernah diundang-undang kita. Oh iya, sih. Harus dong, harus dong. Ya, mama, absen aja kalau begitu, yang bisa siapa aja. Aduh. Ya mama aku udah siap masak soalnya. Jangan lupa, pecak ikan gurame. Iya, kan sekarang udah gak ikan gurame. Apa? Ikan silat, pecak. Oh, pecak. Kamu udah lama kan? Iya, iya, iya. Gak pernah main ke rumah. Iya. Iya. Kamu udah masakin apa? Ayo kamu suka. Oseng-oseng dengkul cacing ya? Cacing gak punya dengkul. Kaki aja dia gak. Dia gerakan sebadan. Gue kira itu bergerak dengkul. Bukan ya? Apa kalau ini mah suka bercanda. Iya, pasti kan dateng. Ya aja deh. Ya oke deh. Bentar deh. Aduh. Aduh. Handphone aku bunyi. Kenapa geternya di sini? Kenapa geternya di sini? Emang gatel aja. Bu Ayu. Halo? Ngapain bini gue nelfon lu? Bukan Ayu Revita itu. Halo? Katanya lah, bini ya, Bu Ayu. Hah? Minta tolong? Kenapa emang?
rusuh di depan bubur. Rusuh di depan bubur dekat sini. Iya, yang di depan. Coba dicek dulu. Komandan kalau gitu biar saya periksa aja. Gua aja, Wen, ngapain? Gua aja. Gua enggak ada kegiatan, paling syuting doang hari ini. Oh iya. Gua ngecek aja biar ada kegiatan. Ini kalau gitu Wendy sama siap. Komandan, kita langsung periksa. Enggak, tidak ada apa-apa. Siap. Dekat sini kan? Jangan sampai kenapa-napa ya. Jangan dekat-dekat sama yang rusuh ya. Apaan sih? Nanti Sabtu jadi enggak bisa ke rumah. Kamu percaya deh, apapun yang terjadi aku bakalan ngena. Ya, komandan. Ini ada rusuh ada apa? Ya orang makan bubur ngapa? Kan anak-anak sekolah doang di tukang bubur ya? Lah, ada nama siapa nih? Ini tukang buburnya. Kok kuning? Bajunya. Emang kenapa? Emang baju tuh kenapa emang? Kalau saya tuh kalau kuning-kuning suka takut. Apa anda? Siapa ini? Tukang bubur. Tukang bubur depan yang dirusuhin. Oh ya, tadi ditelepon? Iya pak. Kenapa buburnya? Kamu pikir rusuh apa? Bukan saya. Tapi ada anak-anak sekitar sini, anak-anak sekolah. Ah bohong. Masa? Kalau dari tampang kau yang suka bikin rusuh. Iya. Main pukul-pukul kan kau sukanya. Tapi di sini saya yang dirusuhi pak. Ah bohong kau. Jujur kin. Ini orang kan sumbu pendek. Jujur kalau ngomong. Orang mana kau? Medan, Pak. Orang Medan masa dagang bubur, bohong. Iya, tunggu, masa orang Medan enggak boleh jualan bubur? Enggak ada. Kalau bubur biasanya suka bumi. Kuningan. Bohong nih yang pasti bikin rusuh ini. Iya. Di Kambon sebenarnya. Itu baru percaya. Kambon, Pak. Kebohongan kedua tadi yang rusuh siapa? Ada anak-anak sekolah. Gak mungkin. Lagi syuting gak mungkin bikin rusuh anak. Iya. Mungkin. Bukan program sebelah bikin rusuh. Bukan. Ini memang benar anak sekolah ngerusuh. Masa kau lawan anak sekolah gak berani jaring aja kau ajak berantem. Iya. Iya pak saya takut mana anak sekolah. Coba jelaskan. Nah, kejadiannya bagaimana itu? jangan gawin. Saya pikir disuruh dulu. Saya ngejar dong pak kalau tadi. Saya gitu kejar dong. Tangkep gitu, gitu dong. Iya, masa gak bisa nangkep matanya kiper. Iya. Iya. Ribet. Siang ribet dandan lagi. Aduh. Pak, Bu Ayu lagi beli bubur. Selagi saya bikinin, terus mereka bilang, jangan bikinin Bu Ayu, bikinin kami. Saya takut saya bikin. Nah inilah, kalau jual bubur itu memang bikin trauma. Saya dulu pernah jualan bubur, akhirnya saya nggak mau lagi jual bubur. Kenapa? Saya ceritanya? Kesel sama orang tuh yang belanja-belanja bubur, kadang-kadang ngeledek saya. Pernah ada satu cerita, saya jualan bubur nih. Ada orang datang, bang, terus beli bubur. Oke, saya bilang begitu. Terus, kasih ayam nggak? Saya bilang gitu. Dia bilang, loh kalau dikasih ayam, saya makan apa? Itu sih. Nah, mau, ini saya jadi hitungin materi ini ya. Udah 2700. Tapi saya enggak nyaman komandan jualan kayak begitu. Gerobak saya digebrak-gebrak, brak, brak. Emangnya satu gebrak? Kan mesti bubur. Iya. Bika Ambon. Bika Ambon pakai gerobak. Kok pakai gerobak? Emang enggak boleh Bika Ambon pakai gerobak? Boleh juga sih. Masa kau enggak bisa jagain gerobakmu sendiri? Kau kan kuat bukannya. Jualan bubur bener-bener jualan bubur. Kayaknya mesti ditelusuri. Iya. Kasihan juga nih orang berdagang tiba-tiba. Kan ini orang mantan atlet, mantan kiper. Kiper kan tugasnya menjaga. Masa kau enggak bisa jaga gerobak lu sendiri? Tapi namanya dikeroyok kan enggak. Ngomong-ngomong gerobak nih. Apa? Kamu tahu kan istilah bakmi? Iya. Ya. Bak itu artinya apa? Bak itu daging. Lipat. Bukan. Bak itu artinya daging babi. Iya. Oh, ya. Bak. Oh, bak. Iya, iya, iya. Daging babi. Ya kan? Mie? Dalam di kamu ada di Google ada kalau nggak salah. Bak. Jadi kalau bisa jangan pakai gerobak. Jadi gerobabi. Benar. Bak itu kan babi. Bak itu babi. Iya. Segitu aja. Benar. Segitu aja komandan. Segitu aja. Agak lama ya sebelumnya. Tapi nih orang bisa dipercaya apa enggak nih? Masalahnya saya enggak gitu percaya sama orang. Kenapa emang? Masa katanya kawin modalnya cuma kepercayaan. Mana bisa dipegang? Oh iya benar. Gimana ceritanya itu kawin kok modalnya kepercayaan? Saya sengaja kemarin nikah pas pandemi lagi tinggi-tingginya. Oh biar dibilang lagi pandemi nih. Bener. Tanya gak ngundang gak apa-apa. Iya tapi saya kasih kepercayaan ke semua keluarga saya. Saya yakinkan. Percayalah kalian. Nanti setelah pandemi saya akan bikin pesta yang besar. Sekarang udah selesai pandemi. Iya.
Jadi, tidak dong. Culas kamu ya. Culas. Tapi dengan mereka percaya. Iya, iya, iya. Percaya. Rezeki pasti ada aja. Insya Allah. Insya Allah. Lihat aja dulu. Iya. Suatu kan dimulai dari ini. Sayang kalau dipestain sekarang. Jakarta agak keras memang. Iya. Tapi orang tua sama mertuamu masih percaya sama kau? Enggak. Termasuk teman-temanmu yang bertiga itu kan? Kau tidak dikasih kepercayaan untuk ikut syuting film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Oh, itu bukan gak percaya. Yang dua orang itu syuting? Tiga. Tiga. Benedion. Satu sutradara. Satu main. Iya, Benedion, Bokir, Indra Jegel. Ini gak diajak? Gak main. Gak. Mereka... Wah. Kenapa bang? Itu bang? Bukan mereka gak percaya, Pak. Tapi... Mereka gak ada otak, Pak. Kok bisa masuk? Kemarin Bede sempat datang ke sini. Ya. Kita tanyain alasannya kenapa Oki nggak diajak. Nah. Ya untuk film sukses itu butuh ada tumbal. Benar. Saya ini sebenarnya bukan teman buat mereka. Saya lebih ke media promo. Media promo Pak. Saya satu-satunya orang yang tidak terlibat di film tapi dikeluarkan poster resmi dari PH-nya Pak. Oh, padahal di film gak ada ya? Gak ada. Padahal lagunya juga ada. Bang Oki juga nyanyi agak lain kau. Ada. Orang Medan juga. Tapi bangga sama film itu. Aku nangis. Karena film sedih? Karena film itu sampai 3 kali aku nangis. Hmm. Ada scene yang bikin nangis. Hmm. Nangis bangga sama temen-temen ngelihat itu. Satu lagi, nangis filmnya bagus kok aku gak ada. Nangis. Padahal relate sekali ya. Iya. Kurang Medan apa sih lu bang? Iya maksudnya aku, ya jadi anjing bisa. Yang penting masuk di film itu ya. Bisa. Iya. Kalau cuma gonggong bisa. Tapi lah, Ngeri-Ngeri Sedap 2 lah. Oh, kalau kurang batang bisa. Coba sekarang. Bagus sih. Bagus ya. Orang castingnya nggak ngeliat bakatnya aja. Anjing asli aja nggak sebagus ini. Iya. Kotor. Bagus ini. Kok bisa sih Pak? Saya lebih bagus dari anjing. Harusnya main nih, Man. Tapi ini gimana kemarin kasusnya nih? Yang... Kita bantu. Ya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya. Ya. Dia itu ini. Ciri-cirinya. Orang. Aku tuh pernah ngefans banget sama papa kamu loh. Iya, iya. Kamu tenang dong. Bokap saya ketawa. Oh ya papa juga nonton? Iya. Suruh sini dong. Berani gak di roasting? Tantangin bapak. Sayangnya yang gak berani. Harus berani dong. Berani. Biar ada yang dikorbankan, ayo.